Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Good morning everyone. Okay, I hope all of you are good and fine. Okay, welcome to my lesson again today. It's English language for today. Okay, before we study, let's pray basmalah together first. Okay, bismillahirrahmanirrahim. And then for all of you, don't forget to always be grateful to Allah subhanahu wa ta'ala. Okay, now today we are going to learn about the chapter 1. It's about how are you. You can see the title on the YouTube. Okay, what is the meaning how are you? For example, hi, how are you? So I think that all of you have already known about it. You have already familiar with it. Ya, kayaknya udah pada tahu ya, foto SD juga sering. Kalau kalian sering lihat film, orang bule juga sering ngomong how are you, ya seperti itu. Nah, today let's start to learn about it again. Okay, like I said last week, okay, all of you think that you are a baby. Okay, let's start to learn from the basics. Start learn from that you don't know anything about English language. So let's begin. Yeah, it's still in chapter 1 and the title is Hi or How Are You. Apa? Atau dalam bahasa Indonesia nya adalah Hai, apa kabar? Yeah. In this unit, we will learn to first identify expressions to greet someone, and then the second, identify expression to respond to greetings. The third, identify expressions to take leave of someone, and then express greeting and leave taking. And last is do a role play on greeting and leave taking. Okay. Now, jadi di chapter 1 ini, antum semua nanti akan belajar. Kita akan belajar yang pertama adalah mengidentifikasi atau untuk mencari tahu ekspresi untuk menyapa orang lain. Ya, to greet someone. Okay, greet itu artinya adalah menyapa ya. Greet itu artinya menyapa someone, seseorang. And then the second, identify expression to respond to greetings. Ya. Untuk mengidentifikasi ekspresi bagaimana kita merespon sapaan orang lain. Jadi kita belajar cara bagaimana mengekspresikan untuk merespon ketika ada yang menyapa kepada kita, ya. Yang ketiga, identify expression to take leave of someone. Nah, yang ketiga adalah ekspresi, bagaimana ekspresi kita, ungkapan kita ketika ingin meninggalkan seseorang. Kita ingin pergi duluan atau meninggalkan tempat tersebut duluan, ya. Terus yang berikutnya adalah express greeting and leave talking. Oke. Ekspresi menyapa dan berpamitan ya. Leave taking itu artinya berpamitan. Nah, yang terakhir adalah do a role play on greeting and leave taking. Nah, ini nanti sebenarnya ini harus offline ya. Kita akan mengadakan simulasi. Antum jadi nanti berdua-dua itu praktek bagaimana cara menyapa dan berpamitan ya. Look at this picture below. Ya, lihat di gambar ini. Activity 1. It's about morning, noon, evening, and night. Morning itu apa? Pagi, ya. Makanya di situ gambar ayam. Karena ayam biasanya bangun lebih dulu daripada kita. Oke. Yang kedua adalah noon. Noon itu siang, ya. Noon itu artinya siang. And then evening. Evening itu adalah sore, ya, menjelang malam. Yang terakhir adalah night.
Nah, gitu adalah malam. Ya. And then look at activity 2. Listen and practice. Kalian dengarkan dan boleh di rumah mempraktikkan, mengulangi apa yang Mister ucapkan. Ya, silakan. Lia say, "Good morning, sir." And Mr. Willy says, "Good morning, Lia." Okay. Good morning itu apa? Artinya selamat pagi, ya. Kemarin juga di latihan, ya udah pada betul semua. Good morning itu artinya adalah selamat pagi, ya. Nah, good di sini bukan bagus, ya. Tapi ini satu kesatuan, good morning. Jadi artinya adalah selamat pagi. Ya. Nah, ketika Lia mengucapkan selamat pagi, maka gurunya juga, Mr. Widi, di situ pasti mengucapkan good morning. Ya. Jadi jangan kalau misalnya ada yang menyapa antum semua dengan kata good morning, antum jawab dengan good night. Ya, tanya bung. Ya, jadi ketika ada yang menyapa good morning, kalian jawab juga dengan kata good morning. Ya. Oke, itu yang contoh number one. Nah, di situ lihat di situ jam 6.45 ya pagi ya. Nanti bisa jelaskan jam-jamnya ya. Yang berikutnya adalah lihat di situ jam 12 ya. Di sini jam 12. Good Firman says, good afternoon Miss Hidayah. And Miss Hidayah says, good afternoon Firman. Okay. Nah, lihat di sini Firman menggunakan good afternoon ya. Kalau di pinggir yang number one itu Lia menggunakan good morning. Perbedaannya kenapa? Ya, karena perbedaan waktunya. Nah, kalau misalnya selamat pagi itu kalian boleh mengucapkannya itu dari tengah malam ya. Dari jam 00 itu selamat pagi sampai jam 12 siang. Ya. Oke. Sedangkan good afternoon yang artinya adalah selamat siang atau selamat sore ya. Good afternoon itu selamat siang atau selamat sore ya. Itu dari jam 12 sampai jam 6. Nah, sebenarnya enggak selama jam 6, pokoknya sampai matahari itu terbenam ya. Sampai sunset ya, sampai matahari terbenam ya. Pokoknya good afternoon itu digunakan sampai matahari terbenam ya. Jadi ingat ketika ada yang greeting, ada yang menyapa antum semua dengan good afternoon, jawab juga dengan good afternoon ya. Oke, yang berikutnya lihat di situ yang number 3, Firman says, good afternoon Lia, and Lia say, good afternoon Firman. Oke. Nah, di situ masih good afternoon, kenapa? Karena di situ masih jam Di situ masih jam 1, jadi masih menggunakan good afternoon. And then look at the number 4. The picture number 4. Oke, Lia says, goodbye Firman. And Firman says, bye-bye Lia. Oke, goodbye. Ungkapannya at ini adalah ungkapan ketika mengucapkan selamat tinggal ya, ketika ingin berpisah. Goodbye itu artinya adalah, oke, maaf. Selamat tinggal. Ya, bye-bye. Bye-bye itu ya selamat tinggal juga gitu ya. Nah, jadi ketika antum ingin berpisah dengan seseorang, katakan goodbye, ya. Oke, nah, look at the example of picture number 5, ya. Kita lihat contoh nomor 5. Lia says, good evening, Miss Hidayah. And Miss Hidayah says, good evening, Lia. Oke, good evening artinya apa berarti? Good evening ini artinya adalah selamat malam ya. Artinya selamat malam. Lihat di situnya jam 19 ya. Jam 7 malam. Jadi tidak lagi menggunakan good afternoon, apalagi good morning. Salah ya, karena di situ jam 7 malam, maka menggunakan good evening. Nah, good evening artinya adalah selamat malam. Nah, lihat yang number 6.
Hendrik says, "Good night, mom and dad." And the parent says, "Good night, Yuria." Okay, look, it's number jam 9 malam ya. Kenapa di sini menggunakan good night sedangkan di sini good evening? Padahal sama-sama artinya adalah selamat malam. Nah, perbedaannya adalah, perhatikan ya. Please attention. Kalau good evening itu digunakan untuk memulai percakapan atau menyapa percakapan di malam hari. Ya, untuk memulai percakapan untuk menyapa di malam hari. Ya, setelah matahari terbenam ya sampai nanti setengah malam. Nah, sedangkan good night itu digunakan sama pada malam hari, tapi good night itu digunakan untuk ketika kita ingin mengakhiri percakapan. Entah itu kita mau tidur, entah itu kita mau meninggalkan suatu pertemuan di pada malam hari, ya. Jadi intinya good night ini digunakan ketika kita mau mengakhiri percakapan, entah itu tidur atau kita mau pergi kemana ke tempat lain pada malam hari, ya. Is it clear? Jelas ya. Jadi good evening itu untuk memulai percakapan, sedangkan good night itu untuk mengakhiri percakapan di malam hari. Tapi dua-duanya sama selamat malamnya. Dan remember, ketika ada yang greeting, ada yang menyapa antum dengan kata good evening, jamnya pasti good evening. Dan kalau ada yang menyapa antum dengan kata good night, okay, maaf bukan menyapa ya, untuk mengatakan selamat tinggal pada malam hari untuk mengakhiri percakapan good night, pasti antum jawab juga dengan kata good night. Okay, paham ya, jelas ya. Jadi kan kalau misalnya kalau mau tidur ke orang tua kalian pasti bilang good night ma, good night mom, good night dad, gitu kan. Maksudnya itu ya selamat tidur bisa, selamat malam bisa. Intinya dia ingin mengakhiri percakapan tersebut. Oke. Okay. Insyaallah paham ya, square. Okay, look at activity 3, listen and practice. Okay, please practice at your home. Silakan latihan di rumah kalian ya dengan mister. Good morning. Good afternoon. Good evening. Good night. Hi. Hello. How are you? I'm fine, thanks. I'm very well. Thank you. And you? How do you do? Nice to meet you. Nice to meet you too. See you. See you too. See you later. Bye. Bye-bye. Okay. Nah, perhatikan di sini ada greetings and responses. Nah, di sini greeting itu apa tadi? Greeting itu menyapa ya. Oke, maaf. Okay, sorry. Ini pulpennya agak sensitif ya. Oke. Menyapa, sedang respon, ada responnya ya. Kalian cengar responnya gimana? Nah, di situ ada informal. Ah, sebentar. Di situ ada informal. Maaf ya. Di situ ada informal, ada formal. Kalau informal itu adalah, intinya kalau di bahasa kita itu adalah tidak resmi. Maksudnya tidak resmi itu casual. Casual itu maksudnya di percakapan sehari-hari kita ya. Sedangkan kalau formal itu adalah resmi. Maksudnya resmi di sini, ini kalimat yang sopan yang sering digunakan ketika kalian berbicara kepada orang yang lebih tua dari kalian atau di dalam suatu rapat-rapat penting, ya, bukan ke teman atau ke adik kalian, tapi ke orang yang kalian belum kenal, ya. Oke, lihat yang informal. Please listen to me and repeat after me in your home, ya. Oke, hi, hello, how are you? How's life? How's everything? How are you doing? Hi, hello, I'm fine, thanks, very well, thank you, great, I'm okay, not so bad. And then lifty king, goodbye, bye, see you later, see you. Okay, nah lihat di sini ya, kalau hi itu dijawab lagi dengan hi, kalau hello, antum lagi jawab dengan hello, sedangkan kalau how are you, itu antum boleh jawab dengan kata I'm fine. Kalau misalnya antum emang dalam keadaan baik-baik saja ya. Kalau misalnya antumnya lagi sakit gimana nih misalnya? Apakah jawabannya I'm fine? Of course not ya. Jawabannya adalah I'm sick. Saya sakit. Ya kalau antumnya lagi sakit. How is your life?
sama aja sama kayak how are you ya, how is life, itu artinya fine, thanks, sama-sama menanyakan kabar. How is everything? Okay. Bagaimana kabarnya, sama aja ini juga ya. How are you, how's life, how's everything, how are you doing, itu sama-sama menanyakan kabar. Kabar ya, tapi yang sering kalian gunakan adalah selalu menggunakan how are you. Nah, kalian sebenarnya bisa menggunakan kata-kata seperti how are you doing, how is everything, how is life, ya, dengan selamanya menggunakan how are you. Nah, jawabannya bisa, kalau I'm fine bisa, fine, thanks, very well, thank you, great, baik-baik saja, I'm okay, not so bad, tidak terlalu buruk, maksudnya ya, baik-baik saja. Ya. Sedangkan kalau misalnya kalian meninggalkan suatu percakapan, meninggalkan teman kalian duluan, bisa menggunakan kata goodbye. Nanti jawabnya dengan bye-bye atau bye. Nah, see you later, dijawabnya dengan kata see you, ya. Jadi maksudnya sampai ketemu lagi nanti. Okay, see you. Gitu. Okay, paham ya? Jadi kalau ada yang, kalau misalnya nanti nanya ke kalian di kelas, see you later, kalian jawabnya see you. Nah, sedangkan yang formal, ya, itu selalu menggunakan kata-kata how are you. Nah, sedangkan how is life, how's everything, how are you doing, itu digunakan ketika itu akan boleh digunakan ketika teman, buat ke teman antum, buat ke adik antum ya, keluarga antum yang dekat dengan antum ya. Sedangkan yang formal itu yang digunakan bahasa resmi, itu maksudnya yang digunakan untuk ke yang orang yang lebih tua dari antum atau di ketika di rapat-rapat tertentu ya. How are you? I'm fine, thank you. I'm fine well, thank you. Jadi ya harus formal ya. Sedangkan how do you do? Itu jawabnya dengan kata how do you do. So what is the difference between how are you and how do you do? How are you and how do you do itu sama-sama artinya adalah menanyakan kabar. Okay. Look at the note first. Lihat note di sini. How do you do? It's huge when you greet a person at a first time meeting. You use this in a very formal situations. Jadi how do you do? Ya, lihat perhatikan how do you do. Ini sama-sama menanyakan kabar, tapi itu ketika kalian menyapa seseorang yang belum kalian kenal. Ya, baru pertama kali bertemu. Ya. Jadi kalau misalnya how are you itu digunakan ketika antum sebelumnya pernah ketemu. Ya, antum sudah tahu namanya, sudah yang di dalam diajak bercanda juga sudah tahu nama antum, jadi sudah saling kenal ya, itu baru boleh menggunakan how are you. Sedangkan how do you do digunakan ketika antum baru pertama kali bertemu dengan orang tersebut. Contohnya kalau misalnya antum pergi ke Bali, ke Jogja, ketemu bule, nah the real greeting, cara menggunakan greeting yang baik itu adalah dengan menggunakan how do you do. Hello mister, how do you do, itu ya, menggunakan seperti itu. Hello mister, how do you do? Bukan, hey mister, how are you? Lah, nanti bulenya lah, kok sok kenal gitu, kok sok akrab gitu, baru juga ketemu, kok udah nanya how are you? Seperti itu ya, jadi gunakan how do you do. Oke, jadi ketika nanti baru ketemu bule, ingat, gunakan kata how do you do, bukan how are you. Kecuali kalau nanti kalau sudah saling kenal, sudah tahu namanya, alamat dan sebagainya, it's fine ya, oke boleh. Cuman ingat ya, hal yang tabu, the forbidden questions for the strangers people. Nah, pertanyaan yang gak boleh kalian lontarkan kepada bule ketika pertama kali ketemu adalah menanyakan alamat. Ya, karena baru juga kenal, gak boleh menanyakan alamat. Kalau sekedar nama is okay, ya. But first, tell your name first. Jadi pertama-tama sebutkan nama kalian dulu ya sebelum bertanya nama bule tersebut. Dan biasanya kalau kalian sudah menyebutkan nama kalian sendiri, insya Allah bulenya sendiri pasti langsung menyebutkan nama mereka dengan sendirinya, automatically ya. It's just fast response or just for example like hi mister, how do you do? My name is Dimas. And then the bule will say, hello, how do you do? My name is Mr. Lukman, for example. Ya, seperti itu. Jadi dibiasakan untuk memperkenalkan nama kalian sendiri dulu. Jadi jangan, hi mister, how are you? What's your name?
Where is your address? Jangan seperti itu ya. Kesannya kalian jadi kayak reporter gitu ya. Nah, jadi hindari hal seperti itu. Oke. Is it clear? Paham ya? Oke, next ya. We don't always feel well. Here are some useful expressions to tell people that you are not feeling well. Nah, yang tadi yang sudah Mister jelaskan ya. We don't always, kita tidak selalu feel. Feel itu artinya merasa ya. Kelihatan nggak? Jadi dengerin aja ya. Tulis kalau misalnya yang harus ditulis ya. Kalau ada kata-kata yang baru tulis ya. We don't always feel. Kita tidak selalu merasa feel ke masa well, baik. Jadi ini kita tidak selalu merasa sehat. Ya. Here are some useful expression. Di sini ada beberapa ekspresi yang bisa digunakan untuk memberitahukan, to tell people, memberitahukan orang that you are not feeling well, bahwa kalian tidak dalam kondisi yang sehat. Jadi antum lagi sakit intinya ya. Kalian bisa menggunakan kata-kata seperti I'm sad. Saya sedang sedih. Ya, sad itu artinya sedih. Ya, lagi sedih, lagi berduka ya. Terus I don't feel very happy. Saya sedang kurang bahagia nih, lagi enggak bahagia. Ya, I don't feel very happy. Happy itu bahagia ya. Happy-nya bahagia. Tapi di sini ada kata don't feel ya. Don't itu berarti tidak. Feel itu tadi apa? Merasa ya. Jadi lagi kurang, tidak kurang bahagia lah ini ya. I'm not feeling very well. Saya merasa tidak, saya merasa kurang enak. Ya. I have a good headache. Apa itu headache? Headache itu artinya adalah head itu apa? Kepala. Jadi headache sakit kepala ya. I have got stomach ache. Apa itu stomach? Perut ya. I have got stomach ache. Jadi kalau perut sakit perut ya. I have got tooth ache. Apa itu tooth? Gigi ya. Tooth itu gigi, tooth ache. Jadi artinya sakit gigi ya. I have got tooth ache. Saya sakit gigi nih gitu ya. Jadi ketika ada yang bertanya kepada antum misalnya di Inggris, hi, how are you, atau how is your what I doing, how are you doing, how is your life, okay, kalian kalau misalnya lagi nggak baik-baik saja tidak usah mengucapkan dengan kata I'm fine atau misalnya I'm very well. Kalian bisa menggunakan misalnya kalau antum lagi sedih ya, bisa gunakan kata I'm sad, saya lagi sedih, kurang bahagia, I don't feel very happy, I'm not feeling very well, I have got headache, I have got stomach ache. I have got toothache. Ya, bisa menggunakan ekspresi-ekspresi seperti berikut ini ya. Oke, okay. Set clear? Paham ya? Oke, okay. Very good. Nah, di sini lihat activity 5. In this activity 5, what do you think the boy and the woman are saying? Works in pair, fill in the bubbles with sentences from the box. Listen to the recording to check your answer. Nah, di sini sebenarnya antum disuruh untuk jadi di yang di dalam kotak tersebut yang di atas ya. Di sini ada ekspresinya sudah disiapkan, Oh, maaf ya. Kecoblosan begini. Oke, okay, sudah disiapkan. Nah, tinggal dimasuk-masukkan ke bubble, ke kotak-kotak yang sudah tersedia di situ. Jadi dimasukkan mana kalimat yang paling sesuai, ya, expression yang sesuai dalam keadaan gambar tersebut. Okay. Let's discuss it together. Okay, kita bahas aja bersama ya. Kita karena antum masih belum punya bukunya, jadi ya misalnya belum bisa memberikan tugas ya di buku tersebut. Jadi let's discuss it. And then after that, kalau ketika nanti udah tatap muka, kalian kerjakan ulang ya di bukunya. Oke, okay, kira-kira yang ini, si Firman ini, lagi apa nih ke Miss Diani?
anggap aja tahu Miss Hidayah ini ya, Miss Hidayah dan Firman ya. Ini kan gambar pertama lihat. Ini baru bertemu ya. Lagi baru bertemu. So, what is the best expression to feel the bubble? Oke, yang pertama pasti Firman dulu yang bilang ya. Good afternoon, Miss Hidayah. Oke. Pasti diawali dengan percakapan dengan good afternoon, Miss Hidayah. Kalau udah ada good afternoon, pasti jawabannya pasti good afternoon lagi. Ingat ya, remember. Good afternoon, Firman. Oke. Okay. Itu maaf ya, harusnya di bawah tuh yang good afternoon, Firman. Cuman kayaknya itu ada typo ya. Nah, kalau yang ini menanyakan kabar yang gambar kedua ya. How are you? Fine, thanks. And you? Nah, kayak tadi misalnya lupa jelaskan, nah ketika ada yang menanyakan kabar ke Antum, how are you? Antum jawabnya kan pasti kalau baik-baik saja, I'm fine. Thanks, terima kasih. Nah, kalian bisa menanyakan balik lagi. And you? Bagaimana denganmu? Bagaimana kabarmu? I'm fine, thank you. Nah, saya juga baik-baik saja. Terima kasih. Goodbye, Miss Hidayah. Nah, dia mau Firmannya di sini mau meninggalkan Miss Hidayah ya, mau pamit. Goodbye, Firman. Seperti itu. Ya, okay. Paham ya? Secure. Dari kau saya nggak ada tanda tanya ya. Goodbye, Firman. Langsung gitu aja ya. Dadah, Firman gitu ya. Oke, okay. Gampang ya? Secure. Insya Allah bisa lah, karena semua ini basic ya, basic greeting, percakapan sehari-hari untuk menyapa dan meninggalkan percakapan. Oke. Okay. Nah, in this activity 6, okay, that's all of you have to feel that. Also di sini listen to the recording and complete the following conversation and practice the conversation in feel. Nah, di sini sebenarnya harus pakai audio ya, pakai audio di backup tersebut, di scan. Nanti kalian mendengarkan suatu percakapan, nah nanti kalian tinggal diisi ya. Tia, hi. Tapi di sini antum bisa lah kalau tidak hanya menggunakan audio ya. Tia, hi. Nah kan di situ jawabnya hello, I'm fine. Pasti kalau greeting yang jawabannya I'm fine, pasti menanyakan kabar. Kabar, apa kabar bahasa Inggrisnya? How are you? Ya, hello, I'm fine. Jawabannya thanks, and you. Nah, kata Miss tadi ya, dibalikin and you dan kamu. And then Rionya menjawab, I'm sick, I have a sore throat. Okay. Rionya lagi sakit karena dia sedang sakit tenggorokan ya, sore throat ya, sakit tenggorokan. I'm sorry to hear that. Okay. Nah, okay, sorry. Di situ ada kata-kata I'm sorry to hear that. Artinya apa? Saya menyesal mendengarnya, gitu. Saya menyesal mendengarnya. Maksudnya bukan dia menyesal mendengar kalau dia sakit mendengar itu, bukan ya. Maksudnya di sini I'm sorry to hear that itu maksudnya di sini dia ikut prihatin, maksudnya simpati ya. Jadi masa khawatir gitu. Jadi kalau ekspresi untuk mengungkapkan ada yang sedang mengalami musibah, antum menggunakan dengan kata-kata I'm sorry to hear that ya. Dengan ekspresi dengan kata saya menyesal mendengar, ikut menyesal mendengarnya gitu. Maksudnya jadi ikut prihatin ya. You, terus Rionya jawab thank you. Jadi ya masa dikhawatirin pasti antum jawabnya terima kasih. I have to go. Saya harus pergi. Kalau pergi pasti menggunakan kata take care of yourself. Bye, selamat tinggal. Goodbye dia. Nah, take care. Apa itu artinya take care? Take care itu sama dengan kayak be careful. Maksudnya hati-hati ya. Maksudnya di sini take care of yourself tuh ya jaga dirimu gitu. Take care of yourself, jaga dirimu atau bisa jadi sama dengan kata be careful, hati-hati ya. Oke. Okay. Nah, yang dialog, the second dialog, dialog yang kedua adalah yes, buat Ciara and Leo. Hi Leo, where have you been? Apa artinya where have you been? Artinya adalah dari mana saja kamu?
Hello, where have you been? Dari mana saja kamu? What a surprise! I haven't seen you for ages. Wah, sangat mengejutkan. Surprise itu mengejutkan ya. I haven't seen you for ages. Saya belum melihatmu untuk waktu yang lama. How are you? Pasti kan kalau misalnya udah lama nggak ketemu, pasti kita mengeluarkan expressions. Bagaimana kabarmu? Gitu ya. Kita menanyakan kabar duluan ya, kalau misalnya baru bertemu dengan teman yang sudah lama tidak ketemu. Yang lainnya jawab, I'm fine, how about you? I finally have some free time. Oke, okay. So di sini belum misal isi ya. I'm fine, how about you? I finally have some free time. Akhirnya saya memiliki waktu yang cukup. Thank you, how about you? Gitu ya. Setelah di situ yang ke-8 jawabnya seperti itu. Kalian bisa lupa lagi tulis ya. Okay, next. Ya, it's a queer. Paham ya? Now, listen to the words. The circle, the letters that represent the vowels on E as in the bill. Okay, listen ya. Sama, you can repeat you can repeat after me at your home ya. At your home. Okay, please listen and repeat at your home. First, morning is 6 in fine night, happy sir, evening see. Then activity 9, find the meaning of the word or phrases below in bahasa Indonesia. Nah yang di activity 9, kalian sebenarnya harus mencari kata-kata tersebut ke dalam bahasa Indonesia ya. Morning, afternoon, evening, night, goodbye. Take care, I'm sorry to hear that, nice to meet you, thanks, see you, itu ke dalam bahasa Indonesia. Cuman tadi misalnya udah jelasin ya. Nah, okay everyone, is that clear? Gimana? Apakah? Any questions so far? Ada pertanyaan sejauh ini? Kalau nggak ada seperti biasa, insya Allah Mister akan quiz for today. Don't forget to mention your name, your class, and then your answer. If you don't have questions, so let me asking your question first. Okay, please listen ya. Can listen all of you. What is the meaning of take care? Okay. My question is, what is the meaning of take care? Tadi Mister sudah jelaskan. Nah, apa dalam bahasa take care itu artinya apa? Ya. Oke, okay, jangan lupa untuk menuliskan nama dan kelasnya baru jawaban. Beside that, I will not input your score if you didn't or if you don't mention your name and your class. Okay, Gali, very good. Nama lengkap ya, kalau misalnya ada Muhammad Gali atau itu pakai nama lengkap ya. Kalau ada yang Muhammadnya di depannya itu pakai Muhammad dulu, pakai M titik boleh. Oke, saya ulangin ya pertanyaannya. Bukan bertanya artinya itu ya. Jadi artinya take care itu apa? Muhammad Cahyanta 7A, okay, very good. Gali sama Muhammad Cahyanta dari kemarin memperhatikan itu terus ya, sering jawab. Okay, very good. Buat Gali sama Cahyanta. Sekarang Rizky. Okay, Rizky. Rizky kelas apa Rizky? Okay, good. Rizky juga sama ya, pemain sudah sering menjawab. Altaf.
Altaf sama Ahmad ya. Okay, very good. Altaf baru jawab ya. Muhammad Khalid. Ya, Muhammad Khalid juga baru jawab hari ini ya. Kemarin gak kebagian ya. Okay, very good. Muhammad Khalid. Atahlah hati. Atalafati Rafi. Oke, okay, Mister nggak bisa masukin nilai ya. Gagal karena nggak disebutkan kelasnya. Keroza. Oke, okay, tinggal dua orang lagi ya. Tinggal dua orang lagi. Muhammad Afi. Siapa yang udah jawab duluan? Ahmad, ya udah Ahmad sudah Mister kasih nilai ya Ahmad. Oke, sudah ya, sudah terakhir. Nah, the second question. Nah, untuk question kedua, oke, udah Mister tutup ini ya. Yang pertanyaan pertama tadi Mister tutup. Sekarang yang kedua. Listen ya, perhatikan. Pertanyaan kedua adalah kalau misalnya jam 3 AM. Jam 3 ketika kalian tahajud, ya. Itu kita menggunakan ekspresi ketika ketemu seseorang, kita menggunakan good morning, good afternoon, good evening, atau good night. Jam 3 ketika antum lagi tahajud. Sebelum subuh. Ekspresi apa yang digunakan? Oke, Galih again. Very good, Galih. Oke, Rizky. Very good, Rizky. Oke, because it's so fast. Okay, nice, Sauki, and then this. Oke, misal foto yang sudah jawab ya, because the your answer is so fast. Sekarang banyak yang jawab ya. Oke, very good. Oke, misal cuma kasih dua orang lagi untuk yang pertanyaan kedua. Oke, dan that's enough sampai Altaf ya, sampai Altaf. Mister Kat sampai Altaf, very good. Nah, oke, for today. That's enough. We just insyaAllah we only learn until expressions of how are you and then how do you do. Okay, sorry. Okay, for today I think that's enough. Okay, then let's review the material that we have been learned, that we have been learned today. Okay, kita sekarang review apa saja yang sudah kita bahas hari ini. Tadi kita udah ngebahas tentang greeting and taking leave ya. Kita udah membahas tentang menyapa seseorang dan berpamitan. Dan ingat ya, ketika ada yang jawab ada yang menyapa kalian dengan good morning, antum jawabnya good morning. Okay. Dan ingat good morning itu dari jam 00 sampai jam 12 siang. Sedangkan good afternoon digunakan jam 12 siang sampai jam 6 atau sampai matahari terbenam. Sedangkan good evening sama good night itu digunakan pada malam hari, yaitu dari ketika matahari terbenam sampai tengah malam jam 00 ya. Okay, is it clear? Okay, very good. Dan untuk ketika untuk berpamitan
Kalau good evening itu untuk memulai percakapan di malam hari, sedangkan good night itu untuk mengakhiri percakapan di malam hari, ya. Sedangkan untuk di siang hari untuk meninggalkan percakapan bisa untuk menggunakan kata goodbye atau bye bye. Okay. And then is it clear? Okay. Sedangkan tadi untuk menanyakan suatu kabar itu menggunakan kata how are you. Sedangkan how do you do itu digunakan untuk menanyakan kabar ketika kita baru bertemu orang tersebut. Itu pertama kalinya ketemu orang tersebut, ya. Ingat ya, berbeda how are you sama how do you do. How are you itu bisa dijawab dengan kalau kalian sehat bisa menggunakan kata I'm fine, I'm well, and then etc. Sedangkan kalau nggak sehat bisa kalian menggunakan kata I'm sick atau I'm sad, I'm not feeling well, and etc. Okay, is that clear? Ya. Dan untuk for your exercise, buat tugasnya ada on the link is on the description below, ada di bawah deskripsi ya untuk tugasnya. Tugasnya cuma satu, it's easy. Ya, yeah, it's just for review our material today. Cuman ngebahas tentang apa yang kita bahas hari ini. Bisa nggak banyak-banyak tugasnya, nggak selalu banyak. Dan kerjakan di sisa waktu kalian 20 menit ini, ya. Dan untuk yang belum mengerjakan tugas yang minggu kemarin yang pertama, silakan kalian masih bisa mengerjakannya. Intinya jangan sampai kosong, karena nilai tugas itu sangat membantu kalian. Nanti di akhir, kalau tugasnya kebanyakan kosong, nanti kalian ada kemungkinan remedial, ya. Jadi usahakan untuk mengerjakan tugas semuanya, karena nilai tugas itu it's not difficult, nggak susah ya, it's easy. Ya, dibanding nanti kalau PTS sama PAS, ya. So please do your exercise, lakukan exercise-kan, kerjakan. Okay, I think that's enough for today. Let's end the session with prayer kepada Majlis Pujidar. Subhanahu wa taala, Andika. Shalawatulailah. Okay, see you next time, everyone. Okay, see you. Kalau see you jamnya apa? Kalau see you later jamnya apa? See you ya.